Kapal intai Rusia ketahuan sedang mengendap-endap di lepas pantai Inggris. Keberadaan kapal ini langsung meningkatkan ancaman bagi Inggris hingga negara barat. Pasalnya diduga kapal tersebut membawa bahan peledak yang akan dipasang di bawah laut. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wells. Ia mengatakan Rusia tertangkap basah sedang mengintip di pantai Inggris. Pasalnya beberapa kapal intai Rusia terlihat sedang mengendap-endap. Peristiwa ini pun terjadi pada awal tahun 2023. Ben menduga kapal tersebut mengangkut bahan peledak yang mampu merusak infrastruktur bawah laut Inggris. Diduga Rusia akan menyabotase infrastruktur penting hingga menjadikan bencana besar bagi Barat. Jika bahan peledak itu dioperasikan, maka kabel dan pipa akan terputus, padahal kabel tersebut menjadi aliran gas hingga listrik. Ben memperingatkan bahwa Rusia memiliki niat dan kemampuan untuk menyabotase infrastruktur penting Barat. Terlebih, Rusia memiliki program Angkatan Laut Khusus yang dirancang untuk melihat dan berpotensi menyabot atau menyerang infrastruktur nasional penting milik musuh-musuhnya.